Isim mausul. Apa itu isim mausul? Apa? Isim yang membutuhkan silat dan ta'id. Apa itu silat? Apa? Jumlah dan sidhul jumlah yang jatuh setelah mausul. Apa itu ta'id? Domir yang kembali kepada mausul. Baru isim mausul terbagi berapa? Dua. Yang pertama harfi, yang kedua isim. Yang harfi ada berapa hurufnya? Lima. Apa aja? Al. Nah, yang harfi ini apa dia? Isim mausul yang tidak membutuhkan ta'id. Habis, berarti dia membutuhkan silat. Baru yang kedua, isim mausul yang model isim. Terbagi berapa? Dua. Yang pertama nas. Nas. Yang kedua mustarik. Yang nas ada berapa hurufnya? Dua. Hah? Terbagi berapa? Dua. Apa aja? Muzakkar sama dan muzakkar. Bagi tiga. Apa dia? Mufrad tasnya jamak. Yang mufrad apa bentuknya? Al-ladhi. Yang tasnya? Al-ladhi. Yang jamak? Al-ladhi. Mufrad tas. Tadi isi berapa? Isi mausul yang mustarik. Nas terbagi? Dua. Muzakkar? Mu'anas. Mu'anas juga terbagi? Tiga. Apa dia? Mufrad tasnya jamak. Terus saya, dia butuh apa ini? Silat dan ah. Baru yang? Mustarik. Yang mustarik ada berapa hurufnya? Ma. Apa aja? Dia membutuhkan silat dan ma'id. Membutuhkan? Membutuhkan. Yang enggak membutuhkan adalah yang model harfi. Apa lagi? Sudah habis? Ya, silat. Silat itu ada berapa? Dua. Yang pertama? Dua. Yang kedua? Jumlah. Yang jumlah ada berapa? Dua. Apa dia? Isnya. Isnya? Ya. Yang sebut jumlah ada berapa? Ya. Tiga. Apa aja? Sorab. Dan majrur. Mas sifat shariha. Yang sorab ada berapa? Dua. Apa dia? Zaman. Zaman dan? Maaf. Yang zaman modelnya mana? Tidak. Tidak. Tidak bisa dijadikan, bisa dijadikan silat. Yang makan bisa. Baru yang jar majrur. Baru yang terakhir sifat sore. Apa dia tuh bentuknya? Sifat sama isim. Iya, dihafal. Habis dihafal dipahami, sudah dipahami diamalkan untuk baca kita. Kalau jumpa isim mausul langsung cari. Kalau lapar membuka, cari bukaan. Kan gitu. Jumpa isim mausul, cari silat dan ta'id. Terima kasih.